Halo Sobat Beta, kali ini saya sedang berada di Pasar Peterongan. Kita akan melihat penjual degan atau penjual air kelapa yang ada di daerah Peterongan. Kira-kira seperti apa penjualannya di tengah pandemi seperti ini? Apakah menurun atau justru malah banyak yang membeli? Nah, kira-kira seperti apa? Kita langsung terus bertemu dengan penjualnya. Harganya biasanya segini, paling saya 10-15, dan ada kopi itu lumayan. Ya. Per biji berapa itu? Per biji saya 15, yang kecil itu ya, yang kecil itu 15, yang besar 20, yang besar lagi 52. Sehari bisa berapa, jual berapa? Rata-rata tentu, nggak mau berapa. Rata-rata berapa, Pak? Paling banyak? Rata-rata ya saya kan 50, degan 10, kalau yang degan biasa? Yang berapa ya? Biasanya yang wulung itu buat apa, Pak? Buat obat. Buat obat. Obat apa biasanya, Pak? Yo, adem panas, adem batuk. Sebelum pandemi sama saat pandemi ini ada kenaikan harga kelapa enggak sih? Kalau ini belum ada ini kan cuma pulung yang besar 15 sudah 20. Sekarang kita lihat dulu 25. Dulu 25 cuma 10.000. Naiknya 5.000 itu ya. Sejak kapan itu? Ada goro-goro ini loh. Covid. Sejak kapan itu, Bu? Setahun ada? Enggak ada toh. Sebulan baru aja sebulan aja. Dari sekitar 2 bulanan lah ya, Bu ya. Ini paling banyak itu bisa terjual berapa, Bu, ini, Bu? Ya, kalau penjualannya paling banyak orang beli paling banyak berapa per hari? Gitu, kan? Kalau beli aku kalau datang 100 biji ya per 75 kadang seminggu. Oh, seminggu bisa 100? Kadang ya 5 hari enggak mesti, tapi kan enggak. Kalau gajian itu bikin bulan, bikin kantor, kalau gajian. Kalau burung kan bikin togo. Ya, kalau pecan ini sudah biasa, minum, bikin es. Sehari bisa jual berapa pun? Berapa kalau kira-kira? Kadang yang cuma 5, kadang yang cuma 5 itu nggak mesti banyak. Halo Sobat Beta, tadi kita telah bertemu dengan penjual degan atau penjual kelapa yang ada di Peterongan. Memang selama pandemi ini penjualannya meningkat, dalam satu hari bisa sampai 50 penjualan kelapa. Nah, semoga Sobat Beta informasi ini bisa bermanfaat dan juga informatif. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share agar video ini bisa banyak ditonton orang. Sampai jumpa di video berikutnya.